Ternyata Megawati Hangestri pernah bilang begini sebelum dicoret dari Timnas Voli Indonesia. Pernyataan Megawati Hangestri sebelum dicoret dari Timnas Voli Putri Indonesia dan Jakarta Bin kenalkan tandem baru Megatron jadi berita olahraga paling populer di tvonenews.com pada Senin 3 Juni 2024. Pada gelaran AFC Challenge Cup 2024 di Filipina beberapa waktu lalu, Timnas Voli Putri Indonesia harus mencoret sejumlah pemain bintang mereka termasuk Megawati Hangestri. Sebelumnya, PVC selaku Federasi Bola Voli Indonesia mengumumkan jika Megawati Hangestri, Wilda Nurfadilah, Sheila Bernadetha dan Agustin Wulandari akan memperkuat Timnas Indonesia pada AFC Challenge Cup 2024. Namun kabar mengejutkan datang dua hari menjelang keberangkatan, di mana PVC harus mencoret sejumlah nama termasuk Megawati Hangestri. Megawati Hangestri CS pun digantikan oleh sejumlah pevoli muda Indonesia seperti Bella Sabrina Agustina, Azzahra Dwi Febiane, hingga Junaida Santi. Keputusan mencoret Megatron dari Timnas jelas menimbulkan pertanyaan bagi pecinta voli Indonesia. Megawati Hangestri, sumber, tvonenews, Hartini, namun sebelum skuad terbaru Timnas Voli Indonesia diumumkan, Mega pernah menyinggung tentang hal tersebut. Pada saat melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya, Mega mengatakan jika dirinya memang tidak akan bermain di AFC Challenge Cup 2024. Aku gak main AFC udah bilangkan aku gak main, percayalah padaku, ungkap Megawati Hangestri saat live di Instagram. Mendengar pernyataan tersebut, kolom komentar siaran langsung Mega pun dibanjiri kekecewaan penonton dan penggemarnya. Timnas Voli Putri Indonesia sumber, PVC AFC Challenge Cup sektor putri sendiri berlangsung pada 22 hingga 29 Mei 2024 lalu di Filipina. Timnas Indonesia pun harus mengakhiri turnamen dengan bertengger di peringkat ke-7 dari 10 negara peserta. Setelah turnamen AFC Challenge 2024 berakhir, Timnas Voli Putri Indonesia kini berada di peringkat 58 FIFA.